ini lagi berada di pedok nih. Di pedok Eleven. Lagi di setting nih. Kita cuma bagian tim pro aja, jadi gak balapan. Yang balapan yang lain, Tayo nanti Papua. Palangkaraya. Hah? Palangkaraya. Ini lagi berada di pedok race ya. Yang lain harus bayar, kita mah free. Ada tim orang dalam. Terus tadi itu muter tuh. Tadinya muter balik-balik keluar. Tanyakan, juga lainnya mana? Ayo mau. Oh, Sintam. Bisi ayah. Ini Putra Harapan. Ini lokasi pedok. Guys. Siap. Deing anu mau teh gitu. Posting guys ya. Iya, posting dot aing era ye Wira. Wira. Oh, nomor Bu. Mun aing nomor Bu mana ne? Aing mah datu. Posting guys ya. Aing tuh pas baju YouTube sih, di mah baju YouTube. Bawa. Kami berazam. Pada posisi keempat, Aldias Arsal Ismaya, dan di posisi kelima ada Ilham Elsan Effendi. Dan dimohon untuk menyerahkan trofi kepada posisi kelima, Ketua Panitia Pelaksana Bung Mawan Dragon, silakan menyerahkan kepada Ilham Elsan Effendi. Tetap di sana Pak Mawan. Kemudian dimohon kepada Bapak Erik Saputra untuk bisa menyerahkan trofi kepada Aldias Aksal Ismaya. Dan kita undang Bapak Faiz untuk menyerahkan trofi kepada Fahmi Basam. Oke, selanjutnya kita undang Bapak Edi Saputra untuk bisa menyerahkan trofi kepada Alfi Husni. Selanjutnya mohon berkenan Ketua Ikatan Motor Indonesia DKI Jakarta untuk menyerahkan trofi kepada Aldi Satya Mahendra. Baik, dilanjutkan foto bersama, silakan. Oke. Okay. Ilham Elsan Effendi silakan ikut naik. Alfi Husni merapat Alfi biar terlihat. Oke. Okay. Mana trofi kebanggaan kalian, angkat tinggi-tinggi, silakan. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Sekarang pembalapnya saja diabadikan. Terima kasih, sekarang pembalapnya saja. Oke, selanjutnya angkat piala dengan ekspresi kegembiraan tertawa bersama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Bung Arif, silakan. Aris. Oke, tampaknya saat ini pasukan dari AMS Carglos LFNRRS dan tampak Bung Erik Saputra saat ini juga berada di pintu masuk ke podium juara di sana. Dan inilah Raikat Yusuf, kemudian ya Kivan Tera tampaknya juga terlihat. Oh, sambutan yang luar biasa tiba Romadona pada pembalap 22 dan 306 Felix Putra Mulia yang telah finish dengan baik di atas lintasan. Dan kami juga ucapkan selamat untuk kita, memberikan sebuah pertunjukan begitu luar biasa untuk kita semuanya. Dan juara kelima, juara kelima, kita akan panggil
Yamaha Eleven HP969 ABS20 Adung Kahanu. Kemudian di pada posisi keempat BKJU Movie Hasana Pride RCB Proliner Yukido and Haken Naparo Kayaba RC3 Racing Team NDA, silakan. Menyerahkan kepada posisi kelima Randy Odi. Sambutan yang luar biasa Tita Romadona pada pompolot 2-2 dan 3-0-6 Balik Putra Mulia yang telah finish dengan baik di atas lintasan. Dan kami juga ucapkan selamat untuk King The Black dan juga Mr. Epic Bill atas prestasi yang diraih oleh kedua pembalap terbaiknya saat ini. Dan nampaknya sahabat saya Arisandro sudah berada di podium juara. Baik Bung Arin Sugawa, saya sudah kembali berada di podium dari Grand Final Eleven HP969 Road Race Championship ini. Dan saya akan langsung saja panggil 5 pembalap terbaik di kelas BP4 150cc novice yang sudah memberikan sebuah pertunjukan begitu luar biasa untuk kita semuanya. Dan juara kelima kita akan panggil Yamaha Eleven HP969 ABRT20 Adung Kahanua 20 Racing Team Randy Odi, silakan. Kemudian di pada posisi keempat BKJU Movie Hasana Pride RCB Proliner. Dan kita undang Bapak Faiz untuk menyerahkan trofi kepada Fahmi Basan. Oke, selanjutnya kita undang Bapak Edi Saputra untuk bisa menyerahkan trofi kepada Alfi Husni. Selanjutnya mohon berkenan Ketua Ikatan Motor Indonesia DKI Jakarta untuk menyerahkan trofi kepada Aldi Satya Mahendra. Baik, dilanjutkan foto bersama, silakan. Oke, okay. Ilham Elson Effendi silakan ikut naik. Alfi Husni merapat Alfi, biar terlihat. Oke, okay. Mana trofi kebanggaan kalian, angkat tinggi-tinggi, silakan. Baik, terima kasih bapak-bapak. Sekarang pembalapnya saja diabadikan.